sana di pedesaan. Pesona sore alam pedesaan ditemani suara-suara ayam. Suasana di pedesaan sore hari ketika mau hujan ya teman-teman. Inilah pepohonan kita di pedesaan ya teman-teman. Ini apa namanya di tempat kalian teman-teman? Di tempat kami namanya obatilo atau ubi rambat. Dan ini apa teman-teman? Ini salak ya, salak yang besar itu teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini tak sedang menanam, mencoba menanam apa itu teman-teman. Semoga berbuah ya. Inilah pekarangan kita anak pedesaan teman-teman. Tanami berbagai jenis tumbuhan. Ini ada nanas. Ini juga ada jeruk teman-teman. Ya. Ini ada terong teman-teman. Kita tanam semua jenis sayur mayur ya teman-teman. Nah, ini di tempat teman-teman namanya apa ya? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Di tempat kami perenggi. Perenggi itu untuk sayur. Dia harus dibuatkan titiannya seperti ini ya teman-teman. Di samping perenggi pun kita tanam pohon pisang. Teman-teman, nah ini pohon yang besar nih. Ada yang tahu teman-teman? Ini pohon antik juga ini teman-teman. Dia bisa untuk kreasi, kerajinan tangan dan ukir-ukiran. Ini dalamnya tidak keras, bisa dibuat seni melukis, dibuat sampan dan dibuat apa ya? Sampan mainan. Tempat teman-teman nama pohon ini apa? Yo. Tingginya sekitar 50 meter ya teman-teman. Nah, di sekitarannya kita tanam buah-buahan. Ini teman-teman, ada buah mangga. Hey, ada ayam kecil yang belum ke sarangnya teman-teman. Kasihan dia ini, masih sedikit sakit tapi ibunya sudah tidak ada ya teman-teman. Dia mencari tempat tidurnya. Nah, itu pohon itu teman-teman. Pohon durian kita tanam juga ya teman-teman. Tingginya. Dan yang rindang itu pohon asam pelam. Dan ini rambutan ya, yang daunnya lebat juga, sering berbuah. Nah, yang pohon yang lurus apa namanya teman-teman? Ini teman-teman. Tempat teman-teman juga pasti tahu ya. Ini pohon pinang teman-teman.
Dan bisa melihat tingginya sekitar 50 meter juga ya teman-teman. Nah, ini pengawal setia kita teman-teman. Nah, ini kita tanam pelapa teman-teman. Kita semuanya ditanami buah-buahan dan sayur mayur ya teman-teman. Ini di tempat teman-teman namanya apa? Di tempat kami namanya Nangka Belanda. Kita bisa melihat dari kejauhan teman-teman yang hitam sana apa itu. Tinggi sekali dia tempat tidurnya. Dengarkan suaranya. Kak, kak, kak. Itu induk ayam teman-teman mencari tempat tidurnya di atas pohon yang tinggi sekali. Lucu ya teman-teman. Itulah kehidupan ayam di pedesaan teman-teman dengan berbagai keunikannya. Teman-teman. Nah, itu di sini kenapa papan-papan dan kayu-kayunya direndam teman-teman dan balok-balok? Karena menurut pengalaman orang-orang kaum pedesaan, mereka yang sudah menggeluti kehidupan bertahun-tahun, dengan direndam segala papan, balok, dia akan semakin kuat kayunya. Direndam beberapa lama ya teman-teman, bukan lama sekali, bukan 20-30 tahun, mungkin selama 6 bulan sampai 7 bulan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita review apa lagi teman-teman. Ah, ini pohon yang punya khasiat bagus ya teman-teman, sudah besar dia. Ini pohon puri nih. Ah, ini bisa untuk obat-obatan daunnya teman-teman. Oke. Dan ini apa nih teman-teman di tempat kalian? Ini daunnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau itu jambu ya teman-teman. Dulu ada jambu besar di sini, tapi sekarang sudah mati teman-teman. Ya, kalau itu pohon kepuak teman-teman. Tempat teman-teman namanya apa? Dan kita tetap menghijaukan bumi dengan menanam pohon teman-teman. Ini apa namanya teman-teman di tempat kalian? Tulis komentar ya.